Halo, kembali lagi bersama saya Reno Susanto Jagani, biasa dipanggil Reno. Kali ini saya akan memainkan game simulasi yaitu game Blocky Craft Games. Oke. Di awal game, senjatanya kita ada panah, terus kemudian pedang. Oh, sebenarnya ada musuh. Ada yang mau mana? Ah, itu dia. Suku sini. Oh, ada 1, 2, 3. Ada 3 musuh. 4. Kabur. Barusan awal sudah dikejar. Ini dia musuhnya. Musuhnya ada suku kayak begitu. Dan juga bajak laut tengkorak. Astaga. Oh, dan juga kita ketemu dengan macan. Ayo kabur-kabur dulu ya. Oh, kita dapatkan anak panah, arrow. Apa mereka masih mengejar? Sepertinya masih. Karena saya dengar masih mendengar bunyi anak panah. Di sana ada lagi macan. Sepertinya harus dilawan mereka ini. Oke. Ada buaya di sana. Depan dia harimaunya. Ada yang berenang. Dan datang ke sini, tempana dia dari jarak jauh. Kayaknya segini cukup ya. Tidak sampai naik lagi. Kita naikkan panahnya. Tidak sampai lagi. Ini. Tidak sampai. Segini. Oke, nah. Lagi. Kena. Mati satu. Ada apa itu? Kena tadi. Naik lagi, kena, nah mati. Kemudian singa ini, oke, kena, mati 2 kali panah. Kita ambil panahnya kita. Banyak sekali musuh di sana. Kita memutar ya. Kena anak panah tinggal 31. Anak panah dari mana? Ternyata ada yang mengejar. Ada lagi. Astaga, banyak kali musuhnya. Kabur. Aman, di sini aman. Kawasan dia. Astaga, masih ada rupanya. Oke. Banyak musuh. Satu lagi. Astaga, tinggal satu kali hit lagi kita mati. Thank you.
Headshot. Ah, tidak respon. Kalau kita hidup lagi, musuhnya langsung kembali ke posisi mulanya. Dan senjatanya kita itu masih tetap ada, tidak akan hilang. Kita akan buka anak panahnya. Oke, kita mulai menambang saja. Untuk mulai bikin markas. Oh, sebenarnya saya dapat ada harta karun. Oh, saya kira kan harta karun. Ternyata, ada musuh di sana. Oh, dapat petion. Oke. Okay. Apa yang kita dapat di sini? Tidak ada. Hanya kita membunuhnya, tapi cuma mendapatkan satu. Pantas saya lihat tidak ada, ternyata dia sudah datang mengarah ke kita. Tidak. Tidak. Mati. Hanya kalau kita mengalahkan hewan liar ini. Kalau seperti singa, macan tutul, itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali kita mengalahkan babi. Nah, itu baru baru mendapatkan potion herbal. Dapatkan obat. Oke, kita mulai menambang lagi. Menambang, masih menambang pohon. Oke, saya rasa itu cukup. Nah, di sana ada buaya. Ada lagi satu sana musuh. Coba pan. Bukan satu pali. Dua. Tiga. Tidak diberikan istirahat. Pokoknya dikejar terus. Di sana ada harta karun. Kemudian ada senjata. Pistol. Ternyata cuma pedang. Naik di atas, naik. Thank you.
Oke, aman. Aman apanya? Ah, lawan sajalah. Ah. Mulai ke mana kau? Sudah aneh. Sudah kalah dia. Nah, ada harta karun di situ. Kita ambil. Oh, kita dapat patian. Oke. Oh, di sana ada harta karun lagi. Ternyata ada mereka. Oh, mereka sudah kembali. Sepertinya mereka tidak bisa berenang. Oke, kita dapat pistol. Pistol dengan data senjata apa katanya? Mati kau. Mari sini, saya ada pistol saya. Satu kali mati kau pistol. Oh, di sini ada lagi peti. Oh, apa itu? Apa tadi? Ada yang nembak. Oh, kalau pakai pistol ini ribet sekali, pasti banyak yang datang. Toh. Mati ya. Ah, jambu bung panah lah. Baju yang tadi pakai. Oke, udah video kali ini. Jadi gameplay dari Blocky Craft. Craft game seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan menambang kayu, terus menambang batu-batuan, terus menemukan peti harta karun dan lain sebagainya. Jika kalian ingin mendownloadnya, ada di Google Play Store. Ukuran aplikasinya sekitar 50 MB. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.